guys, kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya berkesempatan untuk hunting lagi, dan saya mau mencari hotlist yang terbaru ya guys. Tanya sih infonya ada lot day 2023 sudah masuk gantungan nih, tapi saya belum nemu ya, dan di sini masih yang lot kemarin nih guys. Ini ada seri meter nih, kayaknya nggak laku ya di Demar. Nah, ini ada Japan series nih. Japan seriesnya sisa ini aja nih guys. Di sini ada Tomica nih guys. Ini Daihatsu Rocky ini. Nah, keren banget nih. Ada banyak nih guys Tomica nih. Ini ada JR Supra juga nih. Di sini Tomica nya juga lumayan banyak ya guys. Tapi ya harganya juga lumayan guys. Ini ada Subaru juga nih. Ya kita lihat yang lainnya. Di sini ada seri Hot Wheels City, track Hot Wheels ya. Di sini lumayan lengkap juga. Dan coba kita cek di dekat kasir ya, siapa tahu ada Hot Wheels yang terbaru. Nah, ini yang dekat kasir nih guys. Tapi itemnya masih lot-lot yang kemarin nih guys, masih banyak yang fantasian juga. Yang lainnya ini ada Japan series nih, masih ada Miata dan juga Datsun Fairlady nih. Oke, kayaknya nggak ada lagi, kita skip dulu di tempat ini. Oke, di tempat berikutnya nih guys. Nah, ini saya berada di Indomaret lagi ya, kita coba cek siapa tahu ada update yang terbaru ya. Dan di sini sudah masuk yang lot chain gitu. Nah, di sini ada Japan series nih. Sampai ada box 7 box nih guys. Tapi yang Evo 4 yang udah nggak ada nih guys. Oke, kita coba cek yang lainnya dulu ya. Dan di sini wah, ini ada Unimog nih guys. Masih ada yang Unimog. Ternyata di sini baru masuk yang lot chain nih guys. Belum ada tanda-tanda lot B 2023. Ini Unimog-nya saya skip aja ya, karena saya kurang suka juga. Nah, ini ada Moving Pass juga nih. Tapi di sini Japan series nih sudah restock ya. Cuman F4-nya udah nggak ada nih guys. Kayaknya udah diambil sama orang. Oke, kayaknya cuman itu aja guys. Saya skip dulu di tempat ini. Oke, kita coba melipir ke Alpha Media. Siapa tahu ada update yang terbaru nih guys. Yang di sini coba kita cek dulu. Gue ini Moving Parts-nya ada yang baru nih. Hot Pet ya. Nah, di sini ada Ultra Hot sih guys. Saya baru lihat nih. Oh, ternyata yang satu mix sama Nissan Silvia ya. Cuman kayaknya nggak ada lagi nih guys Ultra Hot-nya. Nah, di sini yang regulernya masih yang lot-lot kemarin nih guys. Facebooknya juga masih yang lama-lama nih guys. Pokoknya ada Hot Wheels Super Mini nih. Ini seri apa nih guys? Oke, kita coba cek dulu yang lainnya. Ini ada seri gift pack nih, isi 3 dan yang isi 5 nih. Seri case nya masih yang item biasa aja nih. Kayaknya di sini nggak ada lagi nih guys. Coba kita cek yang dekat-dekat kasir ya. Ini ada monster truck juga nih. Monster trucknya lumayan banyak nih guys. Kita coba cek di sini nih guys. Ini banyak juga nih guys. Cuman itemnya fantasian semua nih guys. Masih belum ada yang bagus ya. Dan di sini Facebooknya masih yang kemarin-kemarin gitu, belum ada yang baru gitu. Di sini fantasi yang semua nih guys. Ini ada Hot Wheels Premium nih. Ini seri apa nih guys? Saya kurang paham. Oke, masih banyak yang seri Batman juga. Kayaknya cuma itu aja. Kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita coba ambil perpe Indomaret ya, siapa tahu ada update yang terbaru dari Hot Wheels nih.
dan coba kita cek gantungan ini. Ini gantungannya mana nih gitu. Oh di sini guys. Oh ternyata masih yang kemarin-kemarin nih. Belum ada update-nya terbaru nih dari notice-nya dan juga matchbook-nya. Yang ini ada full progressor juga nih. Yang lainnya masih yang fantasian. Coba kita cek gantungan yang lainnya. Siapa tahu ada lagi ya. Katanya nggak ada lagi nih guys gantungannya. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Kita skip dulu di tempat ini. Oke, saya mencoba ke Alfamart ya. Coba kita cek apakah ada update yang terbaru. Dan di sini masuknya masih yang lama nih guys. Masih ada yang seri IPA juga. Oh, ini ada teknik ini. Ini ada yang warna gold juga. Oh ini guys, ini ada si Mercy lagi nih guys. Wah mantap ya. Akhirnya saya dapat lagi nih si Mercy-nya. Oke, kita amankan dulu. Coba kita cek yang lainnya. Oke, kayaknya nggak ada lagi gini guys. Kayaknya saya sharepin aja guys. Wah ini mantap banget. Wah ini ada gantungan lagi ya. Tapi nggak ada lagi nih guys. Satu itu cuma satu aja. Oke, kita langsung aja bawa ke kasir nih guys. Oke, udah saya share nih guys. Akhirnya saya dapat lagi nih si Mercy. Oke, kita lanjut aja ke tempat berikutnya. Oke, kita coba mampir ke Indomaret lagi ya guys. Dan siapa tahu ada update yang terbaru. Dan di sini ada yang loce ya guys. Ini ada color sensor itu nih. Ini ada yang terbaru guys. Ini loce atau lepin guys. Oke, yang lainnya, yang lain masih yang fantasian dulu. Oke, kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita coba melipir ke Alpha Media dan kita coba cek siapa tahu ada updatean yang terbaru ya. Dan di sini ada Gipster nih guys. Ini ada Mavenpat Ford Mustang Boost ya. Ini yang miss satu nih guys, yang pasti nggak ada TLC nya ya. Yang ini coba kita cek. Wah ini ada Chevy nih guys. Wah keren juga nih warnanya. Cuman nggak dulu ya. Coba kita cek yang lainnya. Wah ini ada Ultraos nih guys. Ultraos yang West ke berapa nih guys. Ultraos yang West kedua kayaknya nih. Yang lainnya masih yang lawas nih guys. Ini Ultra Hot yang iya nih guys. Ini yang ada Nissan Silvia nya nih. Oke, kayaknya gak ada lagi nih guys. Ini ada Pericas nih. Oke, kayaknya cuma itu aja guys. Kita skip dulu. Oke, kita coba ke Indomaret nih guys. Siapa tahu ada updatean yang terbaru ya. Dan di sini, oh ini guys, ini Kaiser Pacifica nih. Ini salah satu lebih nih guys, kalau nggak salah ya. Ini coba kita cek, ini ada bone shaker juga nih. Oke, kita rapihin dulu ya. Oke, kayaknya Hot Wheels-nya cuma di sini aja guys. Ini ada carry case juga ya. Oke, kayaknya cuma itu aja guys. Kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita coba ke Indomaret lagi nih guys. Kita coba cek siapa tahu ada update yang terbaru ya. Di sini nih gantungannya. Wah masih yang lama-lama nih guys. Ini ada Muslim Pass juga. Ini ada Ford Bus ya. Ada di sini masih item-item yang kemarin nih guys. Oh, ini ada Japan Search nih, Nissan Zip nih. Coba kita cek di sini. Di sini masih yang lama-lama nih guys. Belum ada update update yang terbaru ya. Oke, kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita coba cek di Indomaret nih guys. Nah, ini ada Barbie nih guys. Coba kita cek yang lainnya nih. Di sini masih yang fantasian semua. Oh ini ada Nissan Maxima nih guys. Cuman saya skip aja ya.
Bingungnya belum ada yang terbaru nih guys. Kita skip dulu di tempat ini. Kita coba cek di Indomaret sini guys. Nah ini ada yang terbaru nih. Ini yang seri spesial nih guys. Nah ya, masuknya sudah yang baru-baru ya. Dan di sini lumayan banyak nih guys, potensial. Karena Indomaret fresh nih. Jadi lumayan banyak stok potensial. Ini ada Jeep Wagoner nih guys. Mantap banget ya. Tapi saya skip dulu. Coba cek yang lainnya dulu nih guys. Di sini ada Bentley ini. Ini ada Primark Nevera. Saya udah punya nih, jadi saya skip aja. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih guys. Kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita ke Indomaret lagi nih guys. Dan saya ketemu si Ford Bronco lagi nih guys. Wah mantep banget. Kita amankan dulu. Kita amankan dulu. Coba kita cek yang lainnya dulu nih. Di sini masih banyak yang fantasian juga nih. Tapi sudah mulai masuk nih yang lece nih. Dan coba kita cek yang lainnya. Nah, ini sampai dua nih guys jatuh. Kita rapin dulu ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih guys. Dan kita ambilnya aja guys. Kita lanjut aja bawa ke kasir ya. Oh di sini ada lagi guys. Cuman masih yang fantasian juga. Oke, kita ambilin aja guys. Oke, udah saya serok nih guys. Kita lanjut aja ke tempat berikutnya. Oke, di tempat berikutnya nih. Kali ini saya berada di Indomaret nih. Dan di sini sudah update yang terbaru nih guys. Wah, mantap banget ya. Ini update 2023 ya, kalau nggak salah. Nah ini iya bener nih guys, yang update. Cuman yang lainnya nggak ada lagi nih guys. Yang lainnya masih yang sisaan load kemarin ya. Coba kita cek yang di sini. Oh di sini masih yang lama nih guys. Masih banyak yang stok lawas ya. Oke, cuman itu aja. Kita skip dulu di tempat ini. Oke, kita ke Indomaret lagi nih guys. Kita coba cek siapa tuh ada update yang terbaru ya. Dan di sini masuknya masih yang kemarin nih guys. Ini ada Mustang Pass Pagani Huayra ya. Dan di sini masih yang stok lawas. Wah ini guys, ini yang luar ini guys. Wah mantep banget nih. Ini kalau nggak salah ada Super Trucks yang ini. Cuman ini bukan yang Super TH ya. Wah mantep banget nih guys. Oh ini ada dua nih guys yang regularnya ini. Sayangnya belum pada matang nih guys. Seandainya udah matang nih, bisa strike nih guys. 2 TH asli. Wah, ini ada Japan Series nih. Tapi masih yang kemarin nih. Ini saya nggak percaya nih guys. Saya kira ini yang TAS nya nih. Dan Lord D 2023 udah masuk nih di gantungan. Tapi ada lagi nih guys. Coba cek yang deket kasir ya. Siapa tahu ada lagi nih guys. Wah ini guys, ini yang Toyota Venture terbaru nih guys. Wah bener guys, udah Lord D 2023 ya. Udah mulai masuk nih di gantungan. Ini ada Jeep Sprinter nih. Yang lainnya mana nih guys? Ya jujur aja saya inter yang sedikit dan juga gatil ya. Cuman di sini nggak ada lagi nih guys. Ini masih yang teman-temannya nih guys. Sudah mulai pada masuk ya lo di 2023. Tapi nggak ada yang Godzilla dan yang merahnya nih. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tuh kita dapat di tempat lain ya. Oke, di sini sudah masuk ya yang lebih dari 2023. Mantap banget ya. Dan videonya bakal berakhir sampai sini aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.